Halo adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat ya. Kita akan menggunakan sebuah gambar terlebih dahulu nih. Ada sebuah gambar yang terdiri dari banyak persegi panjang yang kecil ini. Mana satu persegi panjang kecil ini merupakan satu satuan. Nah, kita akan menghitungnya nih. Untuk mempermudah kita, kita akan hitung dan kita kelompokkan setiap puluhannya ya. Lalu kita nanti akan hitung ada berapa kelompok puluhan dan satuan yang ada ya. Kita hitung yuk berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kelompokkan ia menjadi satu kelompok puluhan. Kita lanjutkan ya, kita cari lagi kelompok puluhan yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 7, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang kedua. Lanjutkan lagi ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang ketiga. Masih ada nih adik-adik, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang keempat. Sekarang kita tuliskan dahulu ya, supaya adik-adik mengerti nih. Ini merupakan kelompok puluhan, yang ini juga puluhan, ini juga puluhan, dan yang ini juga puluhan. Itu sama dengan berarti satu puluhan ditambah satu puluhan ditambah satu puluhan ditambah satu puluhan. Kita tinggal hitung deh, ada berapa puluhan yang kita punya. Satu, dua, tiga, empat puluhan. Kita tulis ya, adik-adik, di sini empat puluhan. Nah, apa kita sudah selesai? Ternyata belum ya, karena masih ada sisa nih, ada satu satuan dan satu satuan lagi. Jadi, satu ditambah satu satuan sama dengan dua satuan ya kita tuliskan nih di sini. Berarti kita punya empat puluhan dan dua satuan adik-adik. Lalu bagaimana ya cara penulisan bilangannya? Ada empat puluhan ditambah dua satuan. Kita akan mulai dari satuan terlebih dahulu ya di sini. Kita kan punya satuan nih. Ada berapa satuan yang kita punya? Ada dua. Kita tulis di sini dua satuan ya adik-adik ya. Jadi di sini nih nilai tempat satuan yang ada. Lalu tepat di sebelah kirinya itu adalah nilai tempat puluhan. Kita tulis kita punya berapa puluhan? Ada empat ya. Jadi kita punya bilangan dari empat puluhan dan dua satuan. Atau yang dapat kita sebut bilangan ini adalah 42. Atau sama juga dapat kita tuliskan, 42 itu sama dengan 40 ditambah 2. Dari mana sih kita dapat? Dari 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 Jadi kita punya 40 lalu 2 nya kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2 Benar ya ada 40 ditambah 2 Nah kita jangan sampai terbalik ya adik-adik ya Kita tuliskan mulai dari yang paling kanan itu yang paling kecil di sini satuan Dan di samping kirinya itu adalah puluhan jadi sekarang kita punya bilangan 42.